Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Nasi Kemde Update. Amel Melia berkat kemiripan dengan almarhum Nika Ardila membawanya dalam dunia kartisan karena banyaknya dukungan dari para fan Nika Ardila. Amel pun tak melewatkan kesempatan yang Tuhan kasih. Peran dari orang tuanya jualah yang selalu mendukung dan menyupport Amel. Dalam sebuah podcast laman YouTube Paski Official yang dipandu oleh Dery Empat Sekawan dan rekannya, sempat menanyakan Amel bakal kasih apa untuk kedua orang tua Amel jika Amel jadi orang yang sukses. Selain Amel bakal kasih prestasi untuk kedua orang tuanya, Amel pun punya niatan mulia kalau Amel akan berangkatkan orang tuanya untuk umroh. Soalnya kan peran orang tua tuh penting banget dalam hidup kita juga ya. Mereka yang berjuang dari aku kecil sampai sekarang. Mereka yang ngebiayain aku pakai hasil keringat mereka. Ya dikasih anugerah kayak gitu. Amel gimana? Iya. Suatu saat Allah kasih jalan, Amel sukses, Amel mau ngasih apa? Amin. Aku ya karena kan dari orang tua juga yang selalu dukung apapun kegiatan aku kan itu udah sebuah kesenangan banget kan. Iya, karena kan banyak orang yang gak dapetin itu dan aku seneng banget bisa dapetin dari bunda sama ayahku gitu. Jadi aku pengen ngasih prestasi tapi prestasinya tuh yang emang aku suka lakuin gitu loh. Tapi mereka bangga di situ dan pastinya aku bakal bawa umroh juga. Amin.